Dapat gak? Dapat gak? Jutek bet cewek. Belaku bener. Gue cuma dapat ini nih. 0813647. Weh, dapat gila. Nomor WA dia beneran nih? Iyalah, masa ya iya. Cepat. Weh, gila mamen. Tas dulu kita, tas dulu. Wait. Gue pikir persahabatan kita istimewa. Selama ini gue udah nganggap lu kayak saudara gue sendiri, bre. Lu hancurkan persahabatan kita hingga tetes terakhir. Gue akan ingat kejadian ini selama-lamanya. Kelakuan lu ini udah menggores hati gue dan membekas selamanya sampai gue ketemu malaikat Malik. Ingat lu, bre. Ingat lu. Suatu saat lu akan punya anak. Anak lu akan gede. Jangan kaget kalau suatu saat lu dengar kabar anak lu dihianati temennya sendiri. Dimelehoin temennya sendiri. Yang udah dia anggap kayak keluarga sendiri. Ingat, Tuhan gak pernah tidur. Tuhan maha adil. Camkan itu baik-baik. Wih, hey, yang bener dong. Ya, ayo. Halo. Gimana rasanya? Enak. Itu yang gua rasain saat lu hianatin gua, bre. Pahit kayak paracetamol. Setelah ini lu gak bakalan lagi bisa rasain enaknya makan. Gak bisa lagi tidur nyenyak. Gak bisa lagi lu ejakulasi walaupun udah 1000 kali nonton Kebaya Merah. Inilah rasanya setelah mengkhianati orang yang selalu ada buat lu. Yang selalu minjemin lu duit pas lu tanggung bulan. Mulai saat ini, mulai detik ini, udah gak ada lagi kepercayaan di antara kita. Lo, gue, N. Oh, nawarin asuransi, bre. Yeay, seriusan dong. Tos gak nih, ayo. Kenapa dia ngajak gue tosan lagi? Bukannya dia baru aja hancur hatinya setelah gue perlakukan sama seperti dia memperlakukan gue? Atau sebenarnya dia udah sadar atas perbuatannya? Atau jangan-jangan dia cuma bercanda dan guanya aja yang kelewat baper. Apa memang gua yang kelewat baper? Bre, gua minta maaf udah trust isu sama lu, bre. Dari awal gua udah anggap lu keluarga gua sendiri. Kita susah bareng, kita seneng bareng. Harusnya gua tahu. Kenapa gua harus makan hati dibecandain lu ya? Oke, tosan kali ini akan menjadi perdamaian abadi di antara kita. Gak ada lagi pengkhianatan. Kita akan saling bahu-membahu melawan Dajjal suatu saat nanti. Yang ada sekarang hanyalah kepercayaan. Gua sayang lu, bre. Muah. Ayo. Tunggu dulu, bagaimana kalau dia sebenarnya mau balas dendam? Gimana kalau hati dia hancur seperti hati gue yang hancur hingga tetes terakhir? Dia benar-benar gak kebaca. Mata kirinya tulus seperti kucing minta makan. Tapi mata kanannya licik seperti swiper jangan mencuri. Aduh, gue mesti gimana? Percaya dia atau enggak? Aduh, udah mau nyampe lagi. Aduh, gue mesti gimana? Gue mesti gimana? Bre, gue sayang sama lu. Ini apa anjir? Lu abis coli lu ya? Bre, tolong. Bertahan, bre. Pegang tangan gue, bre. Gak bisa, bre. Bisa, pasti bisa. Ayo sedikit lagi, pasti bisa. Gua baba ya. Kasih tol ketiga siap-siap tangkap, bre. Ya, ayo buruan, bre. Ayo, 1, 2, 3. Dadah monyet.